Hai YBO Squad, kali ini saya ditemanin oleh Mbak Monita ingin membahas, ngobrol seputar pakaian seperti apa yang nyaman untuk dipakai dalam berlatih tenis ataupun bertanding tenis. Jadi Mbak Monita, mungkin ada yang ingin tanyain kayak saya ini, kalau baju yang saya kenakan. Pakai ini, itu ini gimana? Ini yang buat saya merasa nyaman dalam hal hari-hari untuk bermain tenis ataupun ada juga karena saya sekarang bermain hanya tinggal untuk melatih kesehatan dulu, jadi saya pakai training. Oh. Bajunya yang saya pakai ini adalah materialnya dry fit, yang dimana saya merasa adem, merasa nyaman, ringan, dan nggak panas. Nah, aku suka lihat tuh Mbak, kalau di TV yang lagi pada bertanding, ada yang pakai dress, ada yang pakai rok, ada yang modelnya juga yang kayak you can see gitu. Sebenarnya itu gimana sih tips buat memilih outfit yang baik buat bermain? Nah, itu seperti tadi aku jelasin, masing-masing pemain mereka ada merasa kenyamanan yang saya katakan. Tapi rata-rata biasanya pakaiannya mereka pasti akan merasa memakai salah satunya, contoh adalah yang dry fit, yang dimana mereka merasa adem, mereka merasa nyaman. Mereka merasa gerakannya itu enteng karena memang mereka ringan. Sekarang udah nggak zaman lagi orang pakai material katun. Jadi mereka lebih ke ekspresinya bahwa kita memakai baju pakaian yang dry fit. Untuk roknya sendiri, ya kalau kita bertanding tenis itu menjadi mandatory. Rok tenis itu harus, suatu keharusan. Jadi nggak ada yang namanya bertanding pakai training, nggak ada. Aku suka lihat ada yang pakai rok kayak model. Iya, mereka biasanya pakai rok. Nah itu tuntutan dari desain. Karena masing-masing produk mereka pasti punya desain sendiri-sendiri. Ada yang pakai roknya fluffy, ada yang pakai dress. Nah itu tergantung dari keluaran dari produk tersebut. Ada dan juga ada pemain yang memang dituntut untuk ini adalah line kamu. Jadi kamu setiap turnamen harus pakai model seperti ini. Oh, biar jadi ciri khas gitu ya, Mbak ya? Itu ciri khasnya dia, betul. Sebenarnya berarti apapun yang buat kita pakai bertanding, selama itu nyaman, selama itu bisa ringan dan kitanya nyerap keringat, itu dan bisa enteng digunakan. Enteng. Iya. Biar kita memudahkan dalam bergerak ya. Memudahkan dalam bergerak dan kita juga merasa kenyamanan kita selalu terjaga. Nah, kalau yang aku pakai gimana nih, Mbak? Aku tadi sih pakai yang aku temuin aja sih. Kira-kira cocok gak, Mbak? Ini bagus. Yang seperti aku bilang, kalau saya pakai dry fit, ini adalah climate cool. Ini juga jenis baju yang digemari juga oleh para atlet karena dia enteng. Iya, dia merasa enteng. Jadi banyak mungkin akan lebih banyak contoh pelari pakai karena dia dry fit kan, gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai buat tenis. Ini juga bisa nyaman dipakai buat tenis juga. Iya sih, dia karena teksturnya kayak bolong-bolong ini lebih adem sih dipakai. Iya betul. Jadi merasa semua gerakan, ngerasa nggak panas kan, merasa nyaman bener dipakai. Jadi yang penting itu tadi nyaman, adem dan enteng dipakainya. Nah, itu tips gimana memilih outfit yang baik buat bermain tenis. Ada tambahan lagi, Mbak? Saya rasa itu tips and tricks dalam memilih baju untuk bermain tenis ataupun bertanding pertandingan tenis. Nah, YBO Squad, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana outfit yang benar, yang nyaman untuk seorang pemain tenis ataupun sedang berlatih bermain tenis. Saya Yoyo Basuki, I'll see you in another court. Bye.